Ada usulan Komisi 2 untuk ingin merubah dasar hukum. Karena kabupaten kota itu yang sekarang, dasar hukumnya sih berdasarkan undang-undang RIS, undang-undang sementara 50. Itu tidak sesuai lagi dengan sekarang. Makanya Komisi 2 menganjurkan untuk merubah. Tapi tidak semuanya, kan cukup banyak tuh. Kabupaten kota yang berdasarkan itu ada 200 lebih. Nah sekarang tadi kan 26, yang lalu pernah 27, gitu, berangsur lah. Karena ini kan memerlukan waktu untuk penelitian masing-masing. Tapi rata-rata tidak ke yang lain-lain, tidak mengenai ke asam daerah atau kesusahan, bukan. Cuma dasar hukum yang berdasarkan ke Undang-Undang Dasar 45. Ya, karena kan undang-undang berdasarkan dasar yang sudah tidak berlaku kan tidak betul. Nah, makanya sekarang saya mudah-mudahan sampai akhir penugasan periode ini bisa semuanya diperbaiki.